works for our good. Though sometimes we don't see how they could, struggles that break our hearts into, sometimes blind us to the truth. Our Father knows what's best for us. His ways are not our own. So when your pathway grows dim and you just don't see Him, remember you're never alone. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. Trust His heart. His is the master plan, and our future in His hand. So don't live as those who have no hope. All our hope is found in Him. We see the present clearly, but this is the first like a tapestry, His waving you and me to someday be just like Him. Oh, God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. Understand when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. He alone is faithful and true. He alone knows what is best for you. Mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. When you don't understand, when you can't trace His hand, trust His heart. Trust His heart. Thank you.
Selamat datang di acara Persekutuan Doa pada malam ini. Kita bersyukur kalau kita boleh ada, hidup, itu semua kan anugerah Tuhan. Sebelum kita memulai acara kebaktian doa malam ini, mari kita menenangkan hati dan pikiran kita dengan berdoa syafaat. Secara pribadi, mari kita berdoa. Ayat panggilan beribadah pada malam ini akan diambil dari Mazmur 46 ayat yang kedua yang berbunyi demikian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Terpujilah Tuhan, Tuhan kita, Tuhan yang perkasa dan kita aman di dalam perlindungannya. Ialah sumber perlindungan dan kekuatan. Haleluya. Seperti firman Tuhan yang baru saja kita dengar, kita baca bersama. Kalau kita akan aman di dalam perlindungan Tuhan. Tuhanlah sumber perlindungan dan pertolongan. Kita akan melanjutkan dengan satu lagu yang berjudul Di Bawah Kepak Sayapmu. Karena itu kita selalu ingin berada di hadirat Tuhan. Sehingga di dalam hadirat Tuhan kita bisa boleh terbang bagaikan Raja Wali. Kita akan nyanyikan Di Bawah Kepak Sayapmu. Aku ingin selalu berada di hadiratmu. Aku ingin selalu berlindung dalam naunganmu. Kepak sayapmu, kau bawa ku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadiratmu. Aku ingin selalu berlindung dalam naunganmu. Di bawah kepak sayapmu,
Engkau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Bagai raja wali melintasi gunung tinggi, bagai raja wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayapmu kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Aku ingin selalu berada di hadiratmu, aku ingin selalu berlindung dalam naunganmu. Di bawah kepak sayapmu kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Aku ingin selalu berada di hadiratmu, aku ingin selalu berlindung dalam naunganmu. Di bawah kepak sayapmu kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Bagai raja wali melintasi gunung tinggi, bagai raja wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayapmu kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kalau kami boleh berkumpul bersama-sama, kami percaya ini bukan karena kami mampu, tapi karena berkat dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan Tuhan, untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk berkat-berkat yang Tuhan limpahkan kepada kami. Pada saat itu Tuhan, kami mau merendahkan hati kami untuk duduk di dekat kaki Tuhan. Dan Tuhan, kiranya Tuhan saja yang boleh berbicara langsung ke dalam hati kami, sehingga makin hari kami boleh makin merasakan dan mengalami betapa indahnya hidup bersama Tuhan. Dan terus menyadari kalau kami mempunyai Tuhan yang begitu setia, yang selalu bersama kami dan akan menolong kami. Hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan, dan berbicaralah kepada kami, supaya apa yang kami boleh dengar nanti boleh hidup dan terus menolong hidup kami. Tuhan Yesus, tolonglah kami. Ya Roh Kudus, berbicaralah dan ajarkan kami, supaya kami boleh mengerti dan melihat. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat malam Bapak-Ibu saudara sekalian, apa kabarnya? Saya harap Bapak-Ibu semua hari ini semua sehat-sehat di rumah. Dan kita bersyukur hari ini dapat mengikuti kebaktian doa pada malam hari ini. Mari kita tetap terus bersemangat, berdoa, dan tetap setia di dalam kebaktian doa. Saudara, hari ini kita akan terus melanjutkan perenungan firman Tuhan, dan kita terus mau belajar dari kehidupan dan pelayanan dari Tuhan Yesus di dalam dia melakukan mujizat-mujizat ketika dia berada di dalam dunia ini. Minggu lalu, saudara, kita telah belajar dari Tuhan Yesus yang menyembuhkan seorang wanita yang sudah sakit pendarahan selama 12 tahun, dan juga, saudara, kalau saudara ingat, juga dia membangkitkan anak dari Yairus. Nah, saudara, lalu Tuhan Yesus melanjutkan perjalanannya kembali, dan hari ini kita akan belajar, saudara, dari Matius pasal 9, ayat 27-31, di mana Tuhan Yesus bertemu dengan ada dua orang buta. Mari kita membacanya.
Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam rumah, ke sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah menurut kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan semua seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Mari kita berdoa terlebih dahulu, saudara. Tuhan, kami mau merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Kami mau belajar dari bagian firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya Engkau sendiri boleh menolong kami. Kami mungkin setelah bekerja sehari pada hari ini, namun kami berdoa Tuhan, lewat firman Tuhan boleh meneguhkan kami, dan kami boleh tetap fokus ya Tuhan di dalam mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak-Ibu, di dalam beberapa minggu lalu kita terus melihat bagaimana Tuhan Yesus terus melakukan banyak mujizatnya kepada banyak orang. Dia menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, membangkitkan orang mati. Tapi yang terpenting dari pelayanan Tuhan Yesus itu adalah membuat orang-orang itu menjadi percaya kepada dirinya. Lewat mujizat-mujizat yang ada, Tuhan Yesus meneguhkan iman mereka, dan mereka memberikan mereka keselamatan. Tidak hanya sekadar pemulihan secara jasmani saja, saudara. Setelah Tuhan Yesus menyembuhkan anak dari Yairus, Tuhan Yesus melanjutkan perjalanannya. Lalu dikatakan ada dua orang buta yang mengikutinya sambil berseru-seru. Kita perlu ketahui di sini bahwa dua orang buta ini, ya dia orang buta, saudara, ya tidak dapat bisa melihat. Tentu seorang yang buta, saudara, mengalami kesulitan untuk melakukan banyak hal. Ya, kita melakukan segala sesuatu ya perlu untuk melihat. Tanpa dengan melihat, kita sangat sulit sekali untuk melakukan segala sesuatu. Jadi, saudara, kita perhatikan bagaimana sebenarnya orang ini begitu sulit sekali, ya, di dalam kehidupannya dia begitu menderita atas kecacatan yang dialami pada matanya. Nah, kita tidak tahu bagaimana ceritanya saudara orang buta ini mengikuti Tuhan Yesus, tetapi mereka pasti mendengar bahwa ada Tuhan Yesus di dekat mereka. Maka dari itu, saudara, ketika mereka tahu ada Tuhan Yesus, mereka itu berseru-seru tanpa henti. Saudara, berseru-seru di sini berarti dia berteriak, memanggil dengan nada yang keras. Mereka mungkin berseru-seru seperti ini, saudara, karena mungkin mereka mau menarik perhatian dari Tuhan Yesus. Mereka tidak dapat melihat, tentu yang dilakukan adalah berseru-seru. Dengan cara ini, maka Tuhan Yesus dapat mendengar mereka. Saudara, apa yang dikatakan oleh orang buta ini? Dikatakan, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Janji yang diberikan kepada Daud, saudara, bahwa keturunannya, Mesias, akan datang, dan Mesias itu diberikan julukan anak Daud. Nah, saudara, orang-orang Israel pada saat itu, dalam konteks pada saat itu, mereka menantikan begitu lama akan Mesias, juru selamat yang mereka nantikan. Jadi ketika orang buta ini tahu akan apa yang telah Tuhan Yesus lakukan atas mujizat yang telah dilakukan di bumi, mereka tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias yang mereka nantikan, dan dialah anak Daud. Dan setelah itu, saudara, dikatakan, Tuhan Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, ya lalu dua orang buta ini juga terus ngikutin si Tuhan Yesus, ya. Dan kedua orang buta ini diundang masuk ke dalam rumahnya. Ya, kita melihat di sini Tuhan Yesus itu menguji mereka, saudara, dikatakan seperti ini, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Kita perhatikan di sini, kita melihat bagaimana iman begitu penting. Tentang percaya, saudara, ya. Iman artinya percaya kepada Tuhan. Nah, kita lihat di sini bahwa iman menjadi syarat utama untuk menerima pertolongan dari Tuhan Yesus. Orang yang ingin menerima belas kasihan dari Tuhan Yesus harus percaya dengan yakin akan kuasanya. Begitupun juga dengan kita. Apapun yang dia lakukan untuk kita harus percaya kepadanya. Kita harus benar-benar yakin bahwa Tuhan Yesus dapat melakukannya sesuatu yang mustahil bagi kita. Kita melihat di sini, kedua orang buta ini sudah mengikuti Tuhan Yesus, mereka berseru-seru, dan mereka akhirnya ketika ditanya oleh Tuhan Yesus, dan mereka menjawab, ya, apakah kamu dapat melakukannya? Apakah kamu percaya kepada Tuhan Yesus?
Percayakah kepada Tuhan Yesus yang dapat memberikan pertolongan ini? Percayakah bahwa aku, Tuhan Yesus, sanggup memulihkanmu dengan segala perkara yang mustahil? Saudara, jika saudara pertanyaan ini diberikan kepada Tuhan Yesus, kepada kita, kira-kira apa yang menjadi jawab kita? Percayakah saudara kita sepenuhnya kepada Tuhan? Saudara, kita belajar dari kedua orang buta ini yang sedang dilanda masalah dengan kecacatan kebutaan yang dialaminya. Walaupun mereka buta, tetapi mereka tetap percaya. Kalau kita perhatikan sebelumnya, saudara, mereka telah menunjukkan iman mereka ketika mereka berseru-seru. Mereka memanggil Tuhan Yesus sebagai anak Daud. Dan ketika Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, mereka menjawab dengan penuh keyakinan dan tanpa ragu-ragu. Mereka berkata, "Ya Tuhan, kami percaya. Ya Tuhan, kami percaya." Saudara, dengan luar biasa, kedua orang buta ini, mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau kita mau melihat orang pada zaman itu, mereka hidup dengan Tuhan Yesus dan mereka melihat dengan mata mereka sendiri bagaimana Tuhan Yesus memulihkan, melakukan banyak mujizat. Tentu dengan mereka melihat itu membuat iman mereka menjadi teguh lagi, percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi kedua orang buta ini, mereka tinggal hidup bersama dengan waktunya Tuhan Yesus, tetapi mereka buta. Jadi mereka tidak bisa melihat apa saja yang telah Tuhan Yesus lakukan. Tapi kita lihat di sini bagaimana walaupun mereka itu hanya mendengar saja, ya, karena kebutaannya, tapi mereka tetap sepenuhnya percaya kepada Tuhan Yesus bahwa dia sanggup menyembuhkan. Dia percaya ini Mesias, walaupun dia tidak melihat. Bukankah saudara ini adalah iman yang begitu luar biasa? Tuhan Yesus langsung melakukan penyembuhan kepada mereka. Lalu Yesus menjamah mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka dikatakan meleklah mata mereka. Tuhan Yesus melakukan penyembuhan ini yang menguatkan iman mereka. Mereka disembuhkan karena iman mereka yang percaya. Mereka betul-betul tulus percaya kepada Tuhan Yesus, dan iman mereka, saudara, telah menyelamatkan mereka. Perlu kita ketahui, saudara, di bagian ini, ya, kesembuhan rohani itu harus lebih penting, saudara, daripada kesembuhan jasmani. Iman kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus itu yang terpenting, karena itulah yang menyelamatkan kita. Jika saudara kita membawa konteks kita pada saat ini, banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus, banyak orang sungguh-sungguh percaya. Tapi mungkin ada pertanyaan, kenapa banyak orang masih tetap percaya, yang percaya tapi bisa menderita, bisa tetap sakit, dan mungkin tidak sembuh? Bapak Ibu, kita perlu ketahui bahwa ini bukan karena mereka itu tidak percaya sungguh-sungguh, maka tidak sembuh. Saudara, terkadang justru dengan segala tantangan yang ada, iman kita diuji. Apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus? Apakah kita masih tetap percaya walaupun kita tetap mengalami kesulitan? Saudara, saya menyaksikan ada seorang teman, dia sangat menderita, ya, dan terkena satu penyakit yang sulit disembuhkan. Nah, jadi saudara, saya melihat kondisinya dari tubuhnya yang masih baik sampai menjadi tidak baik. Tentu saudara, yang membuat hal saya kagum adalah imannya. Karena dia terus mengajarkan kepada keluarganya untuk sepenuhnya terus percaya kepada Tuhan, walaupun dia sakit, walaupun dia menjadi kurus, ya. Dia terus mengingatkan juga kepada anak-anaknya untuk tetap ingat kepada Tuhan, untuk tetap datang ke gereja melayani Tuhan. Saudara, setiap kali saya berbicara kepada teman saya ini, saudara, di tengah saking rasa sakitnya, saudara, dia tetap bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Itu luar biasa, saudara. Dan dia tetap terus percaya kepada Tuhan akan pimpinannya. Walaupun dia sakit, dia tetap bisa berkata, "Aduh, aku bersyukur masih bisa ketemu dokter. Aku masih bersyukur masih bisa nafas saat ini. Aku bersyukur saat ini aku masih bisa makan." Ada banyak hal yang bisa disyukuri. Dan kita melihat imannya yang tetap teguh. Tetap percaya walaupun dia tidak bisa melihat ke depan. Saudara, itulah iman. Dan pada akhirnya, saudara, iman kita itulah yang menyelamatkan kita. Iman kita kepada Tuhan Yesus itu yang membawa keselamatan. Di bagian akhir, saudara, setelah Tuhan Yesus memulihkan mereka, dan Yesus pun dengan tegas berkata, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyhurkan dia ke seluruh daerah itu. Nah, saudara, kita perlu bertanya nih, kenapa sih Tuhan Yesus malah berpesan kepada dua orang buta ini untuk merahasiakan akan perbuatan mujizat yang telah Tuhan Yesus lakukan? Bukankah kita justru harus menceritakannya akan apa yang telah diperbuat?
Nah, saudara, tentu nih mungkin kita jadi bingung dan bertanya-tanya, saudara. Nah, saudara, kita perlu melihat konteks pada saat itu dulu, bukan berarti kita itu tidak bisa, saudara, menceritakan akan kebaikan Tuhan. Nah, saudara, beberapa penafsir ada yang berpendapat bahwa ketika Tuhan Yesus melakukan mujizat-mujizat ini, nah, tentu saudara, hal ini diketahui oleh banyak orang, sehingga banyak orang itu mau berbondong-bondong datang mengikuti Tuhan Yesus. Nah, saudara, ini menjadi satu kesulitan bagi Tuhan Yesus untuk tetap melakukan pelayanannya dan misinya. Saudara, kita sering sekali, saudara, menemukan di dalam Alkitab ketika banyak sekali orang mengikuti Tuhan Yesus akan pergi ke tempat lain yang lebih sepi. Tuhan Yesus tidak mau mengejar akan popularitas, dan juga bukan karena kesembuhan fisik saja, saudara, lalu orang mengikutinya. Dia mau mencari orang-orang yang berdosa, yang benar-benar membutuhkan dia. Nah, saudara, fokus pelayanan dari Tuhan Yesus adalah memberitakan bahwa keselamatan itu hanya didapat di dalam dirinya, dan bukan hanya mujizat kesembuhan saja. Tapi, saudara, dari firman Tuhan hari ini kita telah belajar, saudara, untuk tetap terus percaya kepada Tuhan, terus beriman walaupun kita tidak dapat melihat seperti kedua orang buta ini, saudara. Saudara, ada kesulitan, ada mungkin tantangan yang kita hadapi. Saudara, tetaplah percaya kepada Tuhan. Tuhan akan membawa kebaikan bagi kita yang percaya kepadanya. Marilah kita terus percaya kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Kami boleh dengar dan kami boleh renungkan. Dan kami berdoa, Tuhan, agar terus di dalam pertengahan minggu ini, firman Tuhan boleh meneguhkan kami. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Kami mau sepenuhnya percaya kepada-Mu. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Tapi sebelumnya kita akan menyanyikan lagu. Kalau ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti dengar doa saya. Kita akan nyanyikan dengan iman kita, ya, seperti topik malam ini, kiranya Tuhan akan mengabulkan sesuai dengan iman kita di dalam Tuhan. Mari kita nyanyikan ini dengan sungguh-sungguh bersama-sama. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan dengar doa saya. Ku tahu Tuhan Bapak-Ibu saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan hati penuh syukur. Mari kita bersyukur di dalam segala sesuatu atas segala berkat yang telah Tuhan berikan dan curahkan kepada kita. Mari kita menghitung segala berkat Tuhan, mari kita bersyukur kepada-Nya. Tuhan, kami mengucap syukur kepada-Mu atas segala berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur atas hari ini yang telah Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur juga atas
kehidupan yang telah Kau berikan kepada kami sampai pada detik ini, di tahun ini. Kami bersyukur ya Tuhan atas kami boleh ada juga sampai pada saat ini, semua karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur karena ada keluarga kami, kami bersyukur ada teman-teman seiman kami. Kami bersyukur untuk pekerjaan yang telah Kau sediakan bagi kami. Kami bersyukur untuk kesehatan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang senantiasa menuntun kami. Kami bersyukur ya Tuhan di mana kami dapat berdoa bersama di dalam persekutuan doa pada malam hari ini. Kami bersyukur atas segala banyak hal, dan juga kami mau menghitung segala berkat-Mu, dan kami mau memuji, memuliakan nama-Mu, ya Tuhan, atas setiap perbuatan-Mu yang begitu baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa bersama, saudara, untuk setiap jemaat. Kita mau doakan, saudara, untuk setiap jemaat memiliki satu disiplin rohani, untuk dapat memulai hari bersama dengan Tuhan di dalam doa, di dalam bersaat teduh. Mereka dapat memulai bersama dengan Tuhan dan mempunyai satu disiplin rohani, saudara. Kita terus doakan akan hal ini. Kita doakan, saudara, untuk setiap mereka, saudara, yang mungkin mundur imannya, mungkin tidak ke gereja, mungkin karena satu dan lain hal, saudara. Kita doakan terus agar mereka tetap Tuhan teguhkan, mereka tetap dekat dengan mereka. Kita, saudara, kalau ada saudara yang tahu siapa nama-namanya, kita bisa doakan mereka. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau terus berdoa menyerahkan untuk setiap jemaat-Mu hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami merindukan Tuhan agar sungguh setiap jemaat-Mu dapat memulai hari ya Tuhan bersama dengan Tuhan. Dan mereka memiliki satu disiplin rohani yang baik, di mana mereka terus boleh bertumbuh ya Tuhan di dalam firman Tuhan, di dalam mereka merenungkan firman-Mu, di dalam mereka berdoa Tuhan. Kami rindu ya Tuhan agar ada satu hal yang baik, pertumbuhan rohani yang terjadi khususnya bagi setiap jemaat-Mu. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat-Mu juga bagi mereka yang mundur imannya, mereka yang mungkin jauh dari Tuhan, mereka tidak ke gereja lagi. Kami mau ingat setiap mereka ya Tuhan, Engkau boleh sendiri yang mulai menguatkan mereka, meneguhkan iman mereka agar mereka tetap terus dekat kepada-Mu. Kami mau serahkan bagi setiap jemaat-Mu hanya ke dalam tangan-Mu saja. Amin. Mari kita mau berdoa saudara bagi kelancaran pekerjaan saudara, khususnya bagi jemaat. Adanya kesulitan saudara mungkin bergumul dengan pekerjaannya pada saat ini, ada tantangan mungkin dengan rekan kerja, mungkin di tengah adanya bos, mungkin ada banyak hal pekerjaan yang sulit, kita terus doakan. Kita juga mau berdoa saudara juga ada bagi mereka yang terkena dampak dari mungkin resesi, itu mungkin di ekonomi di Amerika, sehingga mungkin berdampak pada pekerjaannya, ada juga mungkin tidak mendapatkan pekerjaan, yang sedang mencari pekerjaan, kita doakan Tuhan boleh menolong berbelas kasihan. Saudara, kita terus mau berdoa untuk jemaat khususnya bagi anak-anak Sunday School, untuk middle school dan high school. Kita mau berdoakan bagi generasi depan bagi gereja kita, saudara. Kita doakan agar mereka dapat bertumbuh, dapat menemukan komunitas di mana mereka bisa bertumbuh di gereja kita. Kita doakan akan dua hal ini. Tuhan, kami mau terus berdoa bagi setiap pekerjaan, bagi setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang struggle, bagi mereka yang mengalami pergumulan, Engkau sendiri boleh membuka jalan. Engkau sendiri boleh memberikan kelancaran bagi mereka ya Tuhan, agar segala pekerjaan yang mereka lakukan boleh berhasil. Kami mau berdoa Tuhan bagi mereka yang terkena dampak dari ekonomi di Amerika ini, atau resesi yang terjadi. Tuhan, kami mau berdoa bagi mereka yang juga kena layoff dan sedang mencari pekerjaan. Engkau sendiri yang mulai menolong, campur tangan, memberikan yang terbaik bagi mereka, Tuhan. Engkau mendengar seruan isi hati mereka. Kami mau berdoa, Tuhan, khusus bagi generasi anak-anak muda di gereja kami, dari anak Sunday School, dari middle school, dan high school. Kami mau berdoa, Tuhan, Engkau boleh memberikan pertumbuhan bagi mereka, ya Tuhan. Kami rindu, ya Tuhan, dalam firman Tuhan, setiap minggunya pun mereka boleh belajarkan firman-Mu, dan mereka boleh mengenalkan Engkau. Kami mau berdoa agar sungguh mereka boleh menemukan satu komunitas yang baik di mana mereka bisa bertumbuh di gereja ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mau terus mendukung bagi mereka yang sedang mengalami pergumulan, saudara. Tidak harus ada yang nama di sini saja, tapi kita bisa doakan juga bagi mereka yang saudara tahu, keluarga atau teman saudara yang sedang sakit di dalam doa kita. Kita doakan untuk Bapak Vincent Fasio, kita doakan untuk Ibu Lili yang menjaga take care, Ibu Tan Melan, Bapak Adi Santoso, Bapak James, Ibu Tuti, Ibu Diana, dalam segala pergumulannya.
Kita doakan agar sungguh Tuhan boleh menolong, campur tangan. Mari kita berdoa bagi mereka. Tuhan, kami mau mengingat bagi mereka sedang mengalami pergumulan, sedang mengalami kesulitan ya Tuhan. Khusus dalam kelemahan tubuh, kelemahan fisik. Di mana mungkin pada saat ini mereka menghadapi dengan tidak mudah. Tuhan, kiranya Engkau boleh mendengar seruan hati mereka, dan kami mau berdoa agar sungguh Engkau boleh memberikan pengharapan bagi mereka, membuka jalan bagi mereka ketika mereka cekap ke dokter. Ya Tuhan, kiranya Engkau sendiri boleh menolong campur tangan. Kami mau serahkan untuk Bapak Vincent Fasio, Ibu Lilia. Kami mau berdoa untuk seluruh tubuhnya yang sedang kelemahan tubuh. Engkau sendiri boleh memulihkan, menolong campur tangan. Berdoa juga Ibu Lilia yang take care. Engkau sendiri boleh memberikan dia kesehatan yang baik dan iman yang teguh. Kami mau berdoa bagi Ibu Tan Milan, dan juga bersama dengan Ibu Febe yang take care. Engkau sendiri boleh menolong memberkati mereka. Bapak Hadi Santoso yang di Indonesia, dan juga Ibu Yoni, ya Tuhan, Engkau boleh memberkati. Pak James juga ya Tuhan, untuk bersama dengan istri yang menjaga, Engkau sering boleh memberikan kekuatan iman yang teguh bagi mereka. Kami mau berdoa juga untuk Ibu Tuti, untuk khusus bagi matanya juga Tuhan, Engkau sering boleh menolong, campur tangan. Kami mau berdoa juga bagi Ibu Diana di dalam segala kelemahan tubuhnya yang dialami, Engkau sering boleh menolong, campur tangan, boleh menolong bagi Ibu Diana ya Tuhan, agar diberikan pemulihan bagi tubuhnya. Kami mau serahkan juga bagi orang-orang yang kami kenal, kami tahu yang sedang mengalami pergumulan, sakit penyakit. Engkau terus boleh menolong mereka ya Tuhan, agar mereka tetap percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita mau berdoa khusus bagi ibadah pada minggu ini. Saudara doakan untuk Pendeta Paulus Kurnia yang akan menyampaikan firman Tuhan di Kebatian Indonesia, dan juga Reverend Jana Louis yang akan menyampaikan firman Tuhan Kebatian Bahasa Inggris. Kita doakan Tuhan boleh menolong di dalam segala persiapan mereka. Minggu ini juga adalah perayaan Father's Day, saudara. Kita mau berdoa untuk setiap ibadah, acara, dan juga panitia yang mempersiapkan acara ini, agar Tuhan boleh memberikan, memberkati, sehingga boleh berjalan dengan baik. Kita doakan dua hal ini. Tuhan, kami mau serahkan untuk pelayanan pada minggu ini hanya dalam tangan-Mu. Kami mau berdoa Tuhan, Kau boleh memberkati Tuhan, khusus bagi Pendeta Paulus Kurnia, dan juga Reverend Jana yang akan melayani firman Tuhan. Kau sering boleh memberkati mereka di dalam pelayanan firman Tuhan ini. Kami mau serahkan ya Tuhan, dalam segala persiapan mereka, Kau boleh berbicara kepada mereka dan boleh berbicara kepada jemaat. Kami mau berdoa Tuhan di dalam perayaan ibadah, perayaan Father's Day, dalam seluruh acara dari awal sampai akhirnya, kami rindu agar sungguh boleh berjalan dengan baik. Engkau sering boleh menolong, campur tangan ya Tuhan. Kami mau berdoa juga dari panitia dalam segala persiapan acara, ya Tuhan, Engkau sendiri boleh menolong. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan semuanya dalam tangan-Mu saja. Amin. Kita mau terus berdoa bagi Amerika, saudara, kita doakan bagi negara ini di mana kita tinggal pada saat ini. Saudara, ada banyak mungkin kebijakan, saudara, banyak hal yang sangat berdampak sekali bagi masyarakat dan juga bagi generasi pada saat ini. Di mana mungkin kalau kita melihat bagaimana mereka semakin jauh, saudara, dari kebenaran firman Tuhan. Tapi saudara, bagian dari kita adalah kita terus berdoa, doakan pemerintah, doakan segala keputusan yang harus mereka ambil. Kita doakan juga bagi khusus generasi muda, saudara, yang begitu terekspos dengan mungkin banyaknya pengaruh yang tidak baik seperti LGBT, saudara, dalam bulan ini, saudara, diekspos kemana-mana, saudara. Kita doakan Tuhan boleh melindungi mereka, ya. Doakan bagi orang Kristen, boleh menjadi garam dan terang, terus menjaga iman mereka. Kita sama-sama berdoa akan Amerika. Tuhan, kami mau berdoa bagi Amerika ke dalam tangan-Mu. Kami mau berdoa Tuhan di dalam segala keputusan dari pemerintah ya Tuhan. Banyak hal yang mungkin di luar kontrol kami, namun kami hanya bisa berdoa kepada-Mu saja. Engkau sendiri boleh menolong, campur tangan, agar sungguh di dalam segala keputusan ini ya Tuhan, dan banyak hal dalam bagi negara ini boleh berdampak baik bagi jemaat, juga bagi rakyat di Amerika ini. Kami mau terus berdoa bagi pemerintah ya Tuhan, Engkau sendiri boleh menolong, campur tangan. Kami mau berdoa bagi generasi-generasi muda ya Tuhan, di mana mungkin ada banyak sekali hal-hal yang tidak baik, mungkin mereka dengar banyak hal yang mungkin bertentangan dengan firman Tuhan, telah mereka lihat dalam komunitas, di dalam dimanapun pada saat ini. Namun kami mau berdoa bagi iman mereka, Engkau sendiri boleh campur tangan, terus meneguhkan iman mereka, melindungi mereka ya Tuhan dari segala kejahatan dan pergaulan tidak baik. Kami mau serahkan bagi Amerika hanya dalam tangan-Mu saja, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Saudara yang terakhir, mari kita mau berdoa bagi Nigeria. Kita mau berdoa bagi orang Kristen yang berada di sana yang mengalami penganiayaan, saudara. Saudara, khusus di daerah Plateau State, saudara, banyak sekali saudara orang Kristen itu dianiaya. Kita melihat, saudara, ada banyak gereja-gereja, saudara, ditutup. Banyak orang Kristen dianiaya, dan juga banyak sekali ribuan orang, saudara, puluhan ribu orang itu mereka harus pindah, saudara, akibat teroris, saudara, yang menganiaya mereka. Banyak juga hamba Tuhan yang dianiaya dan dibunuh, saudara. Saudara, suatu kondisi memprihatinkan, saudara, kita terus mau berdoa bagi mereka, agar mereka tetap kuat, dan Tuhan boleh memberikan perlindungan kekuatan bagi orang-orang Kristen di Nigeria. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau serahkan bagi negara Nigeria ke tangan Tuhan di tengah segala pergumulan yang mereka hadapi, penganiayaan, ya Tuhan. Tuhan, kau boleh berbelas kasihan, campur tangan, boleh menolong mereka. Kau boleh memberikan kekuatan bagi mereka yang berduka pada saat ini, kehilangan anggota keluarga mereka. Kau boleh menolong mereka. Kami mau berdoa juga bagi orang-orang Kristen yang berada di sana, ya Tuhan. Tuhan, kau boleh menolong mereka dan menyediakan apapun yang mereka perlukan, melindungi mereka, dan terutama Tuhan, memberikan mereka iman yang teguh kepadamu. Kami mau serahkan negara Nigeria, pemerintah juga, agar dapat mengambil kebijakan yang tepat bagi negara ini. Kami mau serahkan bagi orang-orang Kristen, terus boleh menjadi garam dan terang, dan mereka boleh bercahaya, Tuhan, di tengah kesulitan yang mereka hadapi. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mendengar seruan doa kami. Amin. Mari kita membawa segala pergumulan pribadi kita ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, seperti kedua orang buta yang tidak bisa melihat, kami mau percaya juga kepadamu. Kami mau belajar, ya Tuhan, untuk percaya dan yakin akan pimpinan Tuhan, walaupun kami tidak bisa melihat keadaan situasi di depan kami. Ya Tuhan, ajar kami untuk sepenuhnya percaya. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang saya mengundang teman-teman semua untuk berdoa, seperti yang doa yang Tuhan ajarkan, waktu Tuhan Yesus ada di dunia. Doa Bapa kami. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beri hari yang baru, yang lama telah berlalu. Di belakangku, ku serahkan
padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beri hari yang baru, yang lama telah berlalu. Mari kita menerima berkat. Kiranya kasih anugerah dari Allah Bapa, sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh. Amin. Ibu saudara, hari ini adalah deadline terakhir saudara untuk kita mengirimkan foto atau video bersama dengan ayah saudara dalam rangka Father's Day. Saudara kirimkan saudara kepada Ibu Sandy, ya kalau sempat hari ini saudara sebelum deadline terakhir. Dan juga saudara pada minggu ini kita akan bersama-sama merayakan Father's Day. Saudara dapat ajak keluarga, teman, ya dapat hadir di dalam ibadah ini. Kita doakan Tuhan boleh memberkati ibadah pada minggu ini. Sampai ketemu minggu ini, Tuhan Yesus memberkati kita semua.